rencana pembangunan jalan tol Kertosono-Tulungagung kini benar-benar sudah mulai dilaksanakan. Begitu juga tol yang mengarah ke Bandara Kediri. Dan berikut ini adalah aktivitas petugas Jasa Marga yang sedang melakukan pengukuran lahan dan pemasangan patok tanda batas jalan tol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kliwon Buser yang selalu ingin menyuguhkan untuk panjenengan semuanya tentang hal-hal positif di seputaran Kediri dan sekitarnya. Dan untuk pertama-tama kita awali perjalanan kita dari Desa Bakalan menuju ke arah Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, dengan dibantu oleh Bapak Kasun Desa Bakalan. Warung jabat itu kan. Kita kan warung jabat ya. Kita itu lama kerja terus. Mari kan ngulang. Ngulang atom. Nah, tapi kok dimulut nanggur. Jabat, tapi jika gitu bu, sawang kita. Oh iya. Nah, aku kartu Mirona. Kita ada nih. Iya. Dan kini kita sudah sampai di Desa Ngablak, tepatnya di barat perumahan Asabri, yang di sini sudah dipasang patok tanah atau batas untuk jalan tol. Dan di sini di depan nanti dapat kita lihat bersama-sama bahwasannya patok berwarna kuning ini adalah patok yang akan dipasang oleh pihak Jasa Marga. Dan selanjutnya kita berpindah ke Desa Ngablak bagian utara, tepatnya di jalur Ngablak menuju ke arah Desa Semen. Nah, di situ nanti juga ada pemasangan patok jalan tol. Dan ini merupakan Balai Desa Ngablak yang baru. Di sebelahnya adalah SDN Ngablak. Nah, tibalah kita di Dusun Jajar, Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Di sini tepatnya nanti akan ada jalan tol dan sudah terbukti dengan patok milik Jasa Marga yang sudah ditancapkan di sekitar persawahan desa tersebut. Dan kiranya cukup sekian informasi atau sebuah video dari saya, yaitu channel Kliwon Buser. Mudah-mudahan menjadi sebuah hiburan bagi panjenengan semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju ke Bandara Kediri dan lurus persis ini ke arah Bandara Kediri.
tuh. Woi. Halo, guys. Dan perkiraan dan nantinya diperkirakan warung ini akan juga terkena. Sebelum warung ini nanti terkena, kita lihat dulu apa isinya. Isinya lah ini kora-koraan dan juga kora-koraan juga.